Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jamaah jemaat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di bulan Syawal, bulan kemenangan bagi umat Islam, baik anu puasa atau anu berpuasa, merenang pokoknya mah. Berpuasa, alhamdulillah kembali ke Idul Fitri, anu berpuasa sarua lebaran. Idul Fitri oleh mereka yang berpuasa lebarannya usaha baik. Benar. Sebelum acara dimulai, dimohon dengan hormat dan disangat baca Fatihah untuk pertama almarhum Kakanda Ki Haji Mumin yang semalam jam 11 minta doa Kaji Matu, mohon doa karena saya mau dioperasi. Kita sih gana kan, jangan mau gak? Katanya mau katanya Kali kakak dari Haji Rumin di mana itu teh Burung Putih. Jadi tadi malam dioperasi jam 11. Ya, Burung Putih Bogor jam 11, jam 1 tidak tahan. Operasi gagal. Kemudian innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga tadi beliau mengecek, maaf tidak bisa hadir karena mungkin tahlil. Yang kedua untuk Adinda. Halo, halo enggak berarti. Neng Ayu, pertemuan Neng Iis anu tadi pagi dioperasi kakinya ragat, jadi ragat, kemudian betul harus dioperasi di Dewi Sri. Tapi sampai ke ayeuna begitu keluar cerik terus-terusan. Budak kan hese. Budak umur siji hese. Nomor dua, nomor tilu untuk Dede Faris. Anu tadi ini pariksa kurang sehat dengan rasa menyesal dan sedih tidak menghadiri parkir. Lain tidak menghadiri jimat, tidak menghadiri parkir. Jadi kita belajar ikhlas, lomba motornya, lomba mobilnya, tapi dibawa dari gerongan. Itu. Muka tilu, muka opat, ayah dari Bos Asman tadi malam jam 10 berangkat umroh. Mudah-mudahan sedayaan nu gering, termasuk keluarga urang sadayaan nu gering-gering, mudah-mudahan diberi kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Nu keur ngalaksanakeun umroh, mudah-mudahan umrohna makbul ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kakanda dari Kiai Rumit mudah-mudahan mau dalam keadaan husnul khatimah halalinya wa fi kulli niyatin shaliha al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا كما نوى سلافنا الصالحين
niat ngaji seperti niatna para ulama salafun as-salihin. Angka tinggalin seorang deui can kakirim patehan bersama mertuana sekuncin Haji Suti mertuana hiji-hiji nak patro kan mertua yang dua yang tilu mana hiji-hiji nak mertua hiji-hiji nak cuma waktu yang nyirbah itu saya hiji nak nah kudunia ngade dong saya moga mertua ayo hirupah ya orang mudah-mudahan maut dalam keadaan husnul khatimah ngarana teimunan terus nih اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وافعلنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Selamat datang kepada Bapak Haji Rusman, selamat bergabung di Cimatuk Bulan Bulan Istiqomah Bulan atas sedikit terus mungkin tidak dikenal mudah-mudahan istiqomah insyaallah pikiran tenang kebahagiaan ada di depan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo izinin selamat hari raya Idul Fitri walaupun kelamaan. Mohon maaf. Jadi mungkin can sesalaman kabehan gitu nya milih salah-salah kata, salah ucap ya. Lamun ama papoho wajar ya, ama poho wajar. Jadi lamun kuring pendada moraan poho jadi gilu-gilu ka ama. Ya jadi nyuhunkeun diampunten di antara kita jangan ada dosa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa syukur kepada Bismillahirrahmanirrahim. Kudu kembali dari ke tengah-tengah wasa nihima lamun itu tiluhur di wasa nihima mual nyambung ke omongan iji 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 barisan ke 18 tiluhur wasa nihima lalu dari kaping dari kisman wasani himalan mutika pindone kisman iku ayat tahad dasa yenta cerita-cerita sopokman bima kalawan amaliyah bima kalawan ibadah fa'alahu angabayu sopokman ilma bakdal faroki indalam sausene ram desberes wahuk muhulam uti hukume tahdif iku hukmu idharil amali naksihi kaya seperti hukum mamerken amal dirina serangan nafsi wal khatiru lan utawi kang lewi khawatir fi hadza ing dalam iki-iki tahdif iku asyaddu lewi berat li anna mungatan mungi karena satu hune ongkos berbicara modal ngomong maka kelebat modal ngomong iku khafifatun enteng alai lisani ingatasi lisan wakot tajri lan terkadang berjalan fil hikayati ing dalam hikayah ofasiyadatun hikayati ing dalam cerita menceritakan ofasiyadatun tambahan walupala ketun lan teman-teman dibuat-buat aneh wali nafsi lan iku tetap kadue dirina lazatun utawi kelezatan azimatun kakadu fi idhari da'awa ing dalam ngaku-ngaku nembongken amal
in dalam pengakuan nembong kenaman. Ila anna hada anin satamana tahdis iku ahwana lewi enteng li anna hukum asatene hada iku lawatak terutu lamun anggar teka ilaihi marim hada marimat opo arya arya opo arya arya lam yuksar dia materi lam yuksar kurang dia lagi kurang cerah dia dia tak ingat dia lam yuksar maka orang-orang tapak tidak ada pengaruh yuksar ibadah dalam ngeruksak ibadah al-madiyati kan kelihatan bakal faragi indah seseorang pun minha sakinna ibadah wala tuzahbir lan ojo nampak akan siro atau ojo mamir akan semua siro nasi mari manusia al-ma'asya un-ma'asyat lingkirka supaya pada inkar sopa manusia ing sira izwarada karena wis tumeka fil khabar ing dalam khabar anna man satarallahu alaihi fi dunya zanban satarallahu alaihi fil akhirah annaman setemani ulang sataratan nutupi sopa Allahu Allah alaihi mata setman fi dunia indalan dunia zantan indosanya satarahu maka nutupi sopa Allah iman satarahu maka nutupi sopa Allah in zantan alaihi mata setman fil akhirat indalan akhirat wal ma'nu lakukan jencegah iku alias talau yang tah nutupi sebab mantan ma'as ya imasnya liaran liara supaya ningali sebuah anmasu manusia anmai sebeman iku wara ulmu wilai khaifun turkang satani minallahu sebuah Allah ta'ala ma'an nahi musar tanya sepaman ni'man iku lai sa'arawa sepaman iku kazari kaya mongkona wala wa khafallah fahuwa ma'atun imamnu iku fahaja ma'atun imamnu huwa iyo mamnu iku satrul murai nutupane jelema kamurnya wa amma sa'adiku anapun utirangkan bener bakal benar jamaah haji matu allazi kan la yura'i kan ora riya sapa sabi falahu maka iku tetep bari sabi satrul ma'asi utawi nutupan maksiat wa huwa utawi satrul ma'asi iku matlubun kan den tuntut lisamaniati umurin karena dalapan perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita libur sebentar, hakikatnya malah libur di bulan Ramadan teh karena ingin fokus melaksanakan ibadah maksimal di bulan Ramadan. Bentar tadi cek ama qiyamul lail tarawehna 20 tilu ditambah puting ongko oh masya Allah tadarus nangis yakinlah jamaah haji matu tadarus lebih 10 kali tamat masing-masing etamah lu rombongan doang wapat mah jadi imam mah oh mas Al-Quran dibulak balik tasbih saking nus lesan langat gantung di mobil tasbih alhamdulillah tasbih ulah pegang bawa terus kantongan baru kantongan tasbih menang pahala macam tasbih walaupun temacam walaupun kurang temacam tasbih
tasbih di kantongan, maka menang pahala baca tasbih. Sarwa bae asal ulah ditempokeun ka batur teundeun ditero. Gitu nya. Teu ada. Kan urang benar tasbihna kulit kurus geuning di kacapi. Itu menang pahala baca tasbih. Teh ulah ge apa? Dalilna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada yang di muka bumi ini seluruh nama baca tasbih hatta tasbih nu aya di jero kantong. Baca tasbih. Kan geus darak ieu mah kan urang tinggal ngantongan tasbih, ngan ngantongan tasbih nu aya hargaan. Ulah ngerakeun tasbih jali-jali di kantongan. Menang nyeun. Kana tasbih jali-jali teh ya, baheula mah. Menang nyeun. Jelinya, pokoknya mah bumbu harta dicolokan. Jali-jali. Nah pada hakikatnya, saja kalau akan nempokin tabela lah. Pada hakikatnya orang teh lain nyaso di bulan Ramadan, lain pere, tapi hayang fokus ngahormat bulan Ramadan. Pertanyaan besar, apakah puasa orang diterima banteng? Pikeun nganyahokeunna gampang. Pikeun nganyahokeun puasa urang ditarima apa henteu gampang. Mangga, Kiai Idro. Tadi ditanya ke Ulama ada. Mangga, iya. Ini pikeun nganyahokeun henteu na. Sawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Tos. Sawabul hasanati pahala kebaikan, pahala ibadah puasa, pahala baca Quran di bulan Ramadan, pahala qiyamul lail, al-hasanatu ba'daha, terlihat dia akan melaksanakan kebaikan setelah itu. Jadi kanyahwana urang ibadah ditarima jeung teu, apakah setelah ibadah urang berbuat baik atau tidak? Katakanlah iya, kamari puasa wajib di bulan Sawalna, puasa sunnah bantu gitu tak? Ia kan alasannya berbadah. Sehingga faman amala alhasanata sahajami anu ngalaksanakan kabagusan summa atba'ah alhasanatu ba'du bihasanatin ukhra. Barang siapa yang beramal baik, setelah itu diikuti dengan amal baik yang lain, kana zalika alamatan liqabulil hasanatil ula. Ia ciri kebaikan anu pertama ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Wa man amila ay amala alhasanata summa atba'ahu asayyi'atu sajami anu melaksanakan amal ibadah suma'at ba'ahu as-sayyi'atu kemudian diikuti dengan amal yang jelek karena zalika alamatan raddu qabulil hasanah ciri amal nanti Allah Subhanahu wa taala. Maka aneh lamun salat urang setiap salat langkah diimah ke masjid di Singapura begitu takbir Allahu Akbar di Singapura kami kunaon tas di Singapura begitu luk salam astagfirullahaladzim cetak ulang bayangkan astagfirullahaladzim kan di Singapura kami dosa lempang ke masjid di Singapura masuk ke masjid di Singapura takbir seluruh dosa orang di Singapura begitu takbir Allahu Akbar dosa kami dicabut ku malaikat dipijat ke laut tapi kunaon masih keneh begitu luk salam astagfirullahaladzim ia nuduhkan al-hasanatul ula liqabuli bahwa kebaikan sholat tadi tampi ku Allah bukti namanya masih daik baca istighfar jadi lamun urang dagang piuntungan cirina duit daya lamun tas dagang duit tuh berarti rugi. Jadi simpel pikirnya yang benar. Waduh makan itu kan puasa sunnah
puasa sunnah tidak baik lu penting di bulan Syawal. Tarik Senin doang mana, Kamis doang mana, atau melalui amalan nunaun baik terserah kurang kuat. Itu sekilas saja. Supaya nayam, supaya sifat kebaikan anu tadi cek amat melekat di urang. Eta judul eta dikutip tina kitab Ummul Barohin halaman 77 atau 88 kenapa? Hilang. Jadi ayat jelema muka-muka Ummul Barohin ya, anu urang teu disangka tapi urang nyabarelna. Jadi sifatun mulazamatun li nafsi akan menjadikan alamat sifat yang melekat di diri manusia, itulah ciri manusia. Awas, sifat yang melekat di diri manusia, carilah siapa diri kita. Maka harus punya sifat yang melekat. Namun amat tadi ngomong, orang supaya kenal, maka sifat yang melekat di diri manusia akan menjadi ciri orang tersebut. Ayah sifat melekat di benda, di benda, contoh gula, sifat melekat di gula adalah amis, maka gula dijadikan ciri dan akan dicari manakala orang butuh amis. Ini kurang amisnya coba beli gula, tapi lamun amisnya kadang-kadang, contoh orang beli buah, amis banget. Wah, iya pokoknya buah iya amis, beli baik. Tetap iya buah tidak dikatakan manis, bukan sifat yang melekat, sebab ayah buah yang sama rasa hasil. Buah yang sama rasa hasil, maka amis dan nempel di atas buah, lebih jadi kenciri bahwa buah kita manis. Alhamdulillah. Yang bisa dijadikan ciri itu sifatun mulazamatun, sifat yang mulazamah. Maka sifat yang mulazamah pikir diri manusia, mengutip tadi amat. Nah, sifat mulazamah di diri manusia, ibadah ke Allah. Ketika ibadah ke Allah, maka akan jidat dipanggil oleh Allah, Abdullah. Maka itu adalah angkat yang paling tinggi. Teraya pangkat yang paling tinggi kecuali ketika disebut Abdullah Subhanallahi asra bi abdi, bisa mengalahkan pangkat-pangkat yang lain. Kok mau timbang kiai ustaz melati, kiai belum tentu jadi hamba Allah. Loh pak kiai menjual ayat, ustaz belum tentu, tapi lamun Abdullah berarti hamba Allah. Sehingga ya bahasanya terus kita anuka opa anuka tilu anuka tilu di bahasanya, tapi kurang potong aja ayatnya supaya ngerti. Ketika Allah menciptakan akal, annallaha khalaqal aqla, Allah menciptakan akal. Ketika akal menciptakan oleh Allah, akal dipanggil ya akal ta'al, wahai akal tadi. Begitu datang akal ngarepan Allah, akal masih hidup menyendiri. Allah ngawas. Ya akal, man ana wa man anta, siapa aku dan siapa kamu? Jawab akal, anta rabbi wa ana abduka dhaif. Kau adalah Tuhanku yang mulia dan aku adalah hambamu yang do'if, yang lemah. Cek Allah, ya akal ma'ah san ma'ah sana khalqan te'ayat makhluk mu diciptakan kukurin mulai bagus minal akal tiba-tiba nanti namun hati kontrol. Setelah akal diciptakan, Allah nyiptakan hawa nafsu. Begitu hawa nafsu diciptakan, cara akal anjir narik diciptakan ditanda di tempat yang mulia. Maka akal ditanda di manusia di tempat yang mulia. Setelah itu Allah ciptakan hawa. Setelah Allah ciptakan hawa, dipanggil ya hawa
man ana wa man anta. Subhanallah, eta hawa cicing ditanya. Sugan jawab cicing, cicing merbul. Hei, hawa, mana hawa man anta? Jawab hawa, ana ana ente ente. Masya Allah, ya hawa ditanya ku Allah. Man ana wa man anta, ana ana ente ente. Ka Allah ngomong ente ente. Maka setelah itu hawa ku Allah dimasukkan ila kafil jahannam, dimasukkan ke neraka jahannam mi atas sana 100 tahun. 100 tahun Allah diasukkan ke neraka jahannam. Setelah dimasukkan ke neraka jahannam ditanya deui dengan harapan pengakuan. Beres 100 tahun, 100 tahun prosesnya. Ditaruh ya hawa, man ana wa man anta. Kekarak di dia hawa teh ngomong. Ngomong apa tuh? Ana-ana ente-ente. Masya Allah, itu mesti bodoh di neraka. Masih kene ana-ana anta-anta. Akhirnya wa Allah dimasukkan dari 50 tahun ke neraka al-jud, neraka kelaparan. Dibere lapar, ayah sangu koneng tadi bere, ayah kopi tadi bere, nama tadi bere, kakara kokolearan, lapar mahal jenis tekuat, hawa nafsu kita kuat. Bayangkan kurang nafsu tekuat, begitu 50 tahun terus, 50 tahun, man anda wa man anda, anda Rabbi wa anda abdu kata'if. Nah, tidinya kurang setari kesimpulan supaya ada sifat melekat mulai sepatut ke diri urang. Amun kamari bulan puasa cek ama terus Al-Quran beberapa kali tamat, minimal ayeuna urang sebulan sekali tamatnya. Nah, minimal sepoe muka engke di koordinir deui khatmul Qur'an an kalimat. Ulah nu kaopat kalimat disebutna. Jadi khatmul Qur'an nu kagenep, khatmul Qur'an nu katujuh, khatmul Qur'an sampai paeh baraha coba kitu tah. Sampai paeh bisa baraha di jimat tu hatam Qur'an. Niatan ngaji Qur'an gitu. Khatmul Qur'an anu sekian, khatmul Qur'an anu sekian. Walaupun urang teh maca urang teh setor anggap seluruhna mendapatkan pahala macam. Amin ya Allah ya Rabbal. Minimal bisa uluk salam. Apa itu uluk salam ya? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalam. Uluk salam deh. Uluk salam itu akan membebaskan dari api neraka. Uluk salam doa. Masya Allah. Ngan apa kenyanyian? Ngapal kena orang balik ke pamandikan. Assalamualaikum sayang. Ada. Ama mau pulang tak? Oh sayangnya, kajang itu kaya asal tuh. Assalamualaikum sayang, cek tangan nanti. Waduh, ada yang nggak ada ya? Kamu sayang sayangan Tuhan. Itu. Assalamualaikum sayang. Nah, kurang mulut salah. Assalamualaikum sayang, tambahan saya. Sedikit. Nah, kurang dia mulut salah bisa nyampai ke menjelaskan tapi neraka. Dikisahkan ayah hiji calon ini penuh dengan dosa. Pilu dengan dosa. Ingat, ingat bahwa uluk salam bisa nyelamatkan. Begitu pulang bin pulang neraka langsung serot. Begitu ke pintu neraka, assalamualaikum wahai malaikat penjaga neraka. Cicing malaikat. Begitu cicing malaikat. Uluk salam itu sunnah, wajib jawabnya. Cik malaikat, saya tidak bisa menjawab salam. Dilahirkan oleh Allah menjawab salam di pintu neraka. Kalau begitu akan saya laporkan kepada Allah, anda tidak menjawab sebab tidak pikir wajib menjawab. Woi, pernah dilaporkan. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyik, bebas di neraka. Kenapa bebas? Kita kan waalaikumsalam, anda selamat. Lalu kurin ya, karena akan dituntut ke Allah. Enggak selama selamat malaikat kuring di
ke neraka. Ini sekali itu baik. Ke surga.